Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel Budi Masterpiece TV. Ya, pada kesempatan kali ini kami sedang berada di warung makan sate kambing Tali Rasa. Warung sate kambing ini berlokasi di kawasan selatan Pasar Wedi, tepatnya yaitu di Jalan Raya Bendo Gantungan Bayat, Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Bila sudah berada di kawasan tersebut, Anda akan mudah menemukannya. Menariknya, sate kambing Tali Rasa dalam proses pembakarannya tidak menggunakan tusuk kayu, melainkan tusuk besi dari jeruji sepeda. Kalau pakai tusuk bambu, bisa terbakar itu tusuknya. Tetapi kalau menggunakan tusuk ruji, menjadikan pembakaran daging lebih matang dan empuk. Warung sate kambing ini adalah milik Bapak Tri Sumarno. Setiap tusuk itu mencapai panjang 30 cm. Berisi potongan daging kambing yang kira-kira hampir 3 kali lipat dari porsi sate pada umumnya. Di warung sate kambing ini dalam sehari itu sekitar 3 sampai dengan 4 ekor kambing dipotong untuk bahan baku sate. Sedangkan tiap akhir pekan jumlahnya bisa meningkat hingga 5 sampai 6 ekor kambing. Untuk harga satu porsinya mulai dari Rp35.000 sampai dengan Rp40.000. Buka setiap hari mulai pukul 9 sampai petang atau sampai habis. Pengunjungnya ramai ya teman-teman. Tuh lihat pengunjungnya sangat ramai sekali, full. Jadi harap bersabar untuk menanti pesanannya. Alhamdulillah, setelah beberapa waktu menunggu, akhirnya pesanan saya datang juga, sate bakar sate Tali Rasa Wedi Klaten, porsi jumbo. Baik, demikian pemirsa sekilas video di warung makan sate kambing Tali Rasa Wedi Klaten. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Jangan lupa subscribe channel Budi Masterpiece TV. Semoga teman-teman semua sukses selalu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.